Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ya Rasul. Amin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalamun ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sungguh bersyukur kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Jum'ah, malam Jum'at, malam penuh berkah Sayyidul Ayyam. Baru saja semua sama-sama dipimpin oleh Al-Mukarram guru kita Ustaz Yahya Marudin Mata'alallah Betuli Hayati. Semoga dari mulai mana kita ini ya, oke ya, Suratul Yasin dan juga tahlil tazkir doa yang dibacakan tadi diterima diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji Irfan, akrab Bang Ipan ya, dan semua nih para ustaz, ulama-ulama, tokoh masyarakat di Kampung Bayan. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa sehat afiat, amin. Dimurahkan rezekinya, amin. Yang belum berangkat haji umrah, Allah berikan haji umrah, amin. Bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Lengkap ya Pak Kiai ya. Ada ibu-ibunya, anak-anaknya udah pada ngumpul kemalaman tuh. Ya, bu, 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 bu. Alhamdulillah. Ini drama nggak lama, cuma sampai jam 1. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa huruf itu? 83 ayat.
Rata-rata kelihatannya hafal nih surat Yasin nih Pak ya. Saya mau tes nih Yasin wal Quranil. Inna kalamin amur ala siratim mus. Kalau depannya aja. Tengahnya juga beda apa yakin saya. Wah ini Abu Duni ala siratim mus. Saya geser lagi ke tengah. Wamdahul yawma ayyuhal. Mana yang lain? Saya ambil ujungnya. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakura lahukun. Karena Quran itu mengujizat diulang-ulang emang. Kalau namanya Al-Quran, selamat. Orang bilang kagak ada matinya, men. Enggak ada anak muda. Oh, banyak anak muda? Ya Allah, aku berapa sekarang, Pak? Alhamdulillah, 20. Amin. Alhamdulillah, 20. Saya 19. Yang namanya Al-Quran Al-Karim juga selawat kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada bosannya. Ini sekarang lagu yang lagi ngetren apa nih yang lagi enak? Gak ada yang tahu yang ada santik-santik tuh. Nanti juga nggak lama tenggelam nih. Kayak dulu ada goyang dompet. Ada lagu apa yang lagi ngetop lagi tuh dulu tuh? Hah? Nah ini yang sekarang. Tapi ini lama-lama nanti ada yang baru tenggelam lagi, dinaikin lagi susah lagi. Tapi yang namanya Quran luar biasa, nggak ada bosannya. Apalagi yang umum kita. Tapi dengan catatan harus pakai ijo. Imam. Fatihah contohnya. Ya, pakai contohnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya lagi sholat maghrib, lagi sholat isya subuh, ya, atau jumatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca surat, diam sujud, bangun, baca Fatihah lagi, salam, bangun lagi, baca Fatihah lagi. Ada enggak? Ya Fatihah lagi, ada enggak yang begitu? Diulang-ulang, kagak ada bosannya. Betul enggak? Allah mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba nyanyi, yang ingat tau lagu apa tadi? Nyanyi sehari 17 kali tuh nyanyiin 17 kali. Ada bosan ya betul. Belum bosan kok baru. Pak Kiai, alhamdulillah dari wajah ini rata-rata kelihatan hafal Quran di luar kepala semuanya. Alhamdulillah. Betul Pak Ipang. Betul. Saya mau tes nih. Ya. Alhamdulillah. 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 Al-Qur'an.
Ara'aital ladzi yukallimu biddin fadzalika ladzi yad'u. Artinya kalau udah Al-Qur'an akrab di telinga, ya. Walaupun ujung-ujungnya biasanya depannya juga nyangkut, betul enggak? Di rumah gua. Bu. Apalagi ibu-ibu bukan hanya Yasin Pak, Al-Muluk, Al-Muluk tabarok apa? Tabarokal ladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tinggal Qadir doang. Apalagi Ar-Rahman diulang sampai 31 kali. Wa bi ayyi ala iram bi kubma tuka ibadah. Suaranya mantap nih. Ya. Apa karena dia ngebantuan. Ya Allah. Ilmunya tinggi tuh, dipegang gak kena. Belum saya pegang. Indah yang namanya Al-Qur'an. Makanya kalau di sebuah kampung pasti pada doyan, pasti pada demen, dia suka baca surat Yasin. Surat Yasin. Oh bu, Qur'an. Surat Yasin, jantungnya Al-Qur'an. Insya Allah iman akan tetap semakin menguat. Apalagi terus dan terus baca, ditambah dengan tahlil, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Orang kalau nggak kayak jantung gimana? Orang kalau jantungnya udah nggak berdegup, nggak berdetak. Hah? Yang main-main surah Yasin jantungnya, betul nggak? Oh, Al-Qur'an masih pada teman Yasinan, ya Allah. Insya Allah. Orang ganteng, keren, cantik, nggak pakai jantung, jantungnya udah nggak berdetak. Betul nggak? Mau kita nemenin nih? Takut. Nah, yang kedua nih yang nggak ada bosnya suara. Salawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya kecil, dari anak-anak, mungkin dari saya nggak ada, dari pakai yang udah umur berapa sekarang umur berapa? Ya jangan dua umur ya man. Bapak umurnya berapa pak? Umur. 76. Luar biasa 76 kayak masih 57,5. Hah? Orang Jember 67. Pasti bapak masih kecil semua akrab dengan selawat. Contoh yang paling gampang. Salatullah salamullah ala Allah Rasulillah begitu aja, tapi asik aja, kagak ada kada luar sahnya. Itulah sholawat pada Rasul. Dirubah lagunya enak juga. Sholatullah salamullah ala
aku dilambat di lagunya kayak Ustaz Muhammad Zeta. Kenapa lagi ke situ?
Sekarang saya mau tanya, yang kasih kita rezeki siapa? Allah. Yang kasih mata kita? Allah. Yang kasih dua buah telinga? Allah. Yang kasih bibir? Allah. Yang kasih lidah? Allah. Tangan, kaki, siapa yang kasih? Allah. Tapi banyak orang lupa pada Allah, mesti dikecol dia, dikencengin dia. Kalau orang susah untuk mengingat Allah, dicambuk yang kenceng agar dia sadar. Itulah illallah, 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 illallah. Akhirnya masuk ke dalam relung qalbu. Masuk ke dalam relung. Kelihatannya la ilaha illallah gampang, tapi mau meninggal gampang apa gampang? Ada, udah mau meninggal. Dibisikin di kanan, dibisikin di kiri. Allah, Allah, cuma bisa melongo doang. Makanya sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh. Oh, gak boleh pegang palanya. Ini nanti yang pegang palanya bunyi. Malam Jumat yang pegang palanya. Itu namanya Pak. Kenapa kita? Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk maksiat dulu. Nanti kalau mata udah pejam, repot. Bu, saya pernah ada orang sakaratul maut, ibu. Tahu sakaratul maut? Sampai dipanggil saya, Pak Ustaz, kenapa? Ibu saya, kenapa ibunya? Wah, susah, udah ngaco. Bukan soal sudah ngaco aja, dibimbing suruh baca Allah, susah banget. Suruh nyebut la ilaha illallah, susah. Ceritanya saya datang tuh, ya. Saya bimbing, Bu, ayo Bu, Allah, la ilaha illallah. Apa dia jawab? Berisik. Melim cuma berisik begini lagi, tangannya saya suruh keluar. Bu, Allah. Baru sabar. La ilaha illallah. Jadi gue capek sama. Ceritanya, tukang nasi goreng lewat. Di sini ada nasi goreng ya? Tukang nasi goreng lewat, kan suka diketok tuh apanya? Penggorengannya, tek. Gila nasi goreng dia, itu kok nasi goreng tuh? Gue kepengen dong, stopin katanya. Stopin, minta anaknya nyetopin. Saya bilang sama anaknya, ini kirim dikit apa ya? Kita udah ngambil palanya nih. Oh, gak boleh ketat sini. Nah, jawab dikit deh. Sampai mana tadi itu? Nah, kalau nasi goreng diingat aja dah. Akhirnya, emaknya bilang, nasi goreng. Kupingnya masih dengar. Makanya orang walaupun udah mau sekarat, yang masih berfungsi kuping dengar. Akhirnya karena dibilang nasi goreng, kalau panggilin, saya bilang sama anaknya, ya udah, panggilin nih, beliin. Ya Allah, Pak Ustaz, kata anaknya boro-boro nasi goreng, kasih bubur aja kagak masuk. Dikasih bubur yang ngerek kagak masuk. Saya bilang, kali ada rasanya nasi goreng gak lawan pakai bubur. Enggak, Pak Ustaz, aku kasih dilepein. Oh, lepein, disembur lagi. Akhirnya susah banget ini. Gak lama, datang lagi yang ada kan nasi goreng. Dipikir tadi ada yang nyebut nasi goreng, dipikir kan penasaran, ada yang mau beli. Datang lagi, tek nih kenceng tuh. Ibu-ibu, nasi goreng. Tak lama meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Lahir saya yang nyebut nasi goreng. Ya Allah. Ini beneran.
Tapi kalau biasanya bernama Allah, ya orang yang biasanya bernama Allah, bu, kemari lah. Kalau yang biasanya bernama Allah, kesandungnya aja beda. Kesandungnya beda. Orang yang suka baca Yasin, suka tahlil, dia kesandung di jalan, nyebutnya beda. Astagfirullahaladzim, ya Allah, insya Allah. Dilihat, berdarah dikit, ya Allah, alhamdulillah, cuma dikit. Nyebut nama Allah. Sudah orangnya. Tapi ada orang jarang nyebut nama Allah, kesandung. Oke. Ada yang sen yang disebut. Ada yang nyebut janco. Ya beneran. Ada yang kebanyakan disebut. Sama orang yang dikala sehatnya sering nyebut nama Allah. Insya Allah dikala susah nanti dia ingin menghadap saat malaikat Israel ingin memisahkan roh dari jasadnya. Dibisikin kalimat Allah, dia talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Gampang, karena waktu sehatnya, waktu hidupnya biasanya buat nama Allah. Sebaliknya susah nyebut nama Allah, nggak mau dia dengerin tentang tauhid. Tapi nanti begitu di akhirnya kita khawatir kayak yang tadi nyebutnya nasi. Ini ya, sama-sama. Serta isinya ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah laksana sepotong separuh sayap nyamuk. Tuh gara-gara sayap nyamuk sepotong ada harganya enggak? Yang ada jadi kepok. Tuh kalau mau tahu dunia tuh, dunia beserta isinya semua alam jagat raya ini dibanding kalimat ayat la ilaha illallah laksana sayap nyamuk. Makanya Allah berikan kita hidayah, iman masih tetap melekat dalam kubur kita. Alhamdulillah. Bu, mobil ada yang bikin nggak? Mau beli mobil kalau ada duitnya bisa nggak? Bisa. Mau beli rumah ada duitnya bisa? Bisa. Beli sawah, beli gedong bisa? Bisa. Tapi kagak bisa, uang miliaran, triliunan. Mau beli hidayah, mau beli iman, mau beli agar Allah turun hidayah, agak bisa. Makanya alhamdulillah. Ya. Miliaran gak ada, Rasulullah menangis bersedih mengharapkan paman beliau untuk la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah pertahankan sampai akhir hayat. Tidak mempan digoyang. Jadilah seperti Bilal bin Rabah.
di tinggi batu besar, di tengah terik panas yang sangat menyengat, dicambuk di seluruh rumah untuk pertuhanan Lata, Mana, Uza, tidak bila cukup Allahu Samad, Allah tetap sah, Allahu Allah. Artinya kalau mantap begitu. Ya semua. Subhanallah.